Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Better Channel. Di video kali ini saya akan membuat unboxing. Ini saya kedatangan paket tangki. Saya beli di tokonya namanya ARV Motor dari Surabaya ini. Nah, ini tangki model Mega Pro Mini buat motor balap. Nah, kayak gitu. Nah, jadi udah tangki custom. Ini habis ini kita buka. Ambilkan rangkanya, Mas. Rangkanya. Nah, ini rangkanya juga belum jadi. Kemarin rencana masih mau dicoba lagi. Mate, Mas. Ini rangkanya. Ini nyewak burung mari, Lur. Ini kan jendul, Mas. Jendul apa ini? Dinggil apa enggak? Elek-elek dinggil emu lho. Ya, ngerti. Ora juga. Lah, ini lah yo. Lah, ini emang lek. Ora merasa juga. Nah, kita buka ya. Ini sangat murah harganya, 200 ribuan. Tangki murah tapi berkualitas. Kita buka unboxing, Lur. Oke. Ini lo buka orang satu tau ya. Mari kumpul tangan sih, Mas. Oh, yes, belak balik lah. Oh, mantap. Sangat ya, Mas. Woi, mantap. Ini tangki model Mega Pro Mini. Wes. Mantap. Masuk. Ini emang gak masuk. Eh. Pun mending. Ini ada sekalian tutupnya udah satu set yang tutupnya. Saya beli. Ini tutup tangki udah ada. Nah, ini saya tapi belum saya tes bocor atau enggak, soalnya kan baru unboxing. Tapi ini kita tes, kita isi air apakah rembes atau enggak. Oh, ini kerannya juga udah besar. Ini keran besar bagus, ini kerannya udah keran pakai punya Tiger. Keran besar. Bahannya juga main tebel. Kualitas namanya. Mantap lah. Oke. Ini kalau kita pemasangan kita masih obah ini ya. Tempat dudukannya ini masih obah. Masih obah tempat dudukan. Kurang ini. Mantap lah. Ya, mungkin teman-teman punya masukan untuk tentang coaknya ya, biar lebih ringan. Nanti sini coak, dan sini dan sini. Oke, terus untuk mesinnya masih belum jadi, mesinnya masih nunggu dana lagi. Oke, sekian dulu video unboxing saya. Kalau mungkin ada pertanyaan atau yang lain-lain, bisa tulis kolom komentar ataupun chat saya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, terima kasih.